Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan kami adalah tentang Kuliah 14, Aplikasi Falsafah Sejahtera dan Isu Semasa. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya. Saya Abdul Qayyum bin Abdul Wahab dan ahli kumpulan saya Muhammad Amirul Fikri bin Muhammad Isham, Idris bin Azman, Muhammad Nur Afiq Azizi bin Jamaluddin. Pengenalan aplikasi Falsafah Sejahtera. Aplikasi Falsafah Sejahtera bermaksud satu cara untuk semua orang boleh mencapai kesejahteraan sejagat dengan merungkai masalah dalam sesuatu aspek tertentu seperti keharmonian rakyat dan kestabilan ekonomi. Falsafah bermaksud berfikir. Falsafah Sejahtera adalah pemikiran ke arah kesejahteraan negara dan manusia sejagat. Assalamualaikum, saya Muhammad Rafiq Izzi. Saya akan membentangkan politik pasca kebenaran bagi definisi dan juga punca pasca politik kebenaran. Definisi politik pasca kebenaran adalah budaya politik di mana perdebatan dirangka sebahagian besar oleh emosi atau perasaan yang terputus dari segala kebenaran sehinggakan segala fakta diabaikan. Politik pasca kebenaran adalah berbeza dengan perdebatan biasa kerana memasukkan fakta dan mengetepikan segala pendapat dari pakar adalah tujuannya. Di sini, maksud politik pasca kebenaran adalah ahli-ahli politik yang menggunakan yang memutarbelitkan sesuatu fakta kerana mengikut emosi mereka bagi mendapatkan kebaikan pada diri mereka dan juga parti mereka. Mereka juga menolak segala pendapat daripada pakar kerana itu adalah bertentang dengan apa yang mereka fikir. Punca politik pasca kebenaran. Punca pertama adalah daripada social media dan juga internet. Social media adalah jaringan berita paling laju. Segala berita atau propaganda boleh tersebar dengan pantas tanpa tapisan. KPI pasca kebenaran boleh mengabaikan atau menolak segala fakta dan hujah kerana didorong oleh sifat berat sebelah atau emosi. Ini membawa maksud bahawa sesetengah pihak boleh memutarbelitkan ayat-ayat daripada ahli politik dan juga memuat naik terus kepada internet. Dan ada oleh kerana itu adalah mengikut daripada kepada pihak yang mereka sokong. Kedua, saluran berita utama. Kebanyakan saluran media ini sering berat sebelah mengakibatkan politik pasca kebenaran sering berlaku. Saluran siaran yang menayangkan secara 24 jam menyumbang kepada masa skrin lebih lama buat ahli politik. Berita, sesetengah berita yang dikeluarkan ada sesetengahnya adalah menyokong sesuatu parti ataupun menyokong seseorang ahli politik. Ini membuatkan berita yang tersebar tersebut diputarbelitkan bagi menyokong dan juga bagi menunjukkan bahawa ahli-ahli mereka itu adalah ahli yang lebih baik daripada ahli yang lain sebagai kepentingan diri mereka juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirul Fikri bin Muhammad Isyam. Di sini saya akan menceritakan tentang contoh politik pasca kebenaran. Yang pertama adalah referendum Brexit di United Kingdom. United Kingdom telah menarik diri dari kesatuan Eropah akibat dari politik pasca kebenaran pada tahun 2016. Ianya berlaku adalah akibat keputusan referendum yang berlangsung pada 23 Jun 2016. Sememangnya memeranjatkan semua pihak. Dalam referendum tersebut, 17.4 juta pengundi atau 51.9% rakyat UK memilih untuk keluar daripada keahlian EU. Sementara 48.1% atau 16.1 juta memilih untuk kekal. Keputusan tersebut amat mencerminkan kerencaman politik UK merentasi lapisan masyarakat, wilayah, negeri, generasi, sosioekonomi dan parti politik. Peratusan keluar mengundi yang tinggi ditafsir sebagai kesungguhan rakyat dalam menentukan masa depan UK. Rakyat United Kingdom mempercayai bahawa sebanyak 350 juta euro disalurkan ke Kesatuan Eropah setiap minggu dan menggesa pihak kerajaan menarik diri dari kesatuan tersebut. Seterusnya, berikut adalah
contoh politik pasca kebenaran yang berlaku di negara kita, iaitu pilihan raya umum ke-13. Parti Pembangkang pada masa itu mula menuduh Barisan Nasional membeli undi dengan membawa 40,000 pekerja asing daripada Bangladesh, di mana Perkerusi Bersama Bersih 2.0 Ambiga Srinivasan berkata rakan-rakan BN telah melakukan kesalahan pilihan raya dengan menerbangkan pengundi menyeberangi laut melainkan pengangkutan sedemikian disediakan kepada semua pengundi. Akan ada sukarelawan parti dan NGO yang memantau keadaan dan membuat tangkapan awam terhadap pengundi ragu warga asing. Tuduhan ini menyebabkan setiap pusat undian menjadi huru-hara. Seterusnya, saya akan bercerita tentang sosial politik pasca kebenaran. Yang pertama ialah penambahbaikan teknologi. Contohnya, pihak kerajaan Jerman telah bekerjasama dengan Facebook untuk memperkenalkan teknologi untuk menepis berita palsu. Selain itu, penguatkuasaan kerajaan di negara Republik Greece, sebuah unit penguatkuasaan telah diperkenalkan bagi membanteras berita palsu. Seterusnya adalah menguatkuasakan undang-undang. Di Malaysia, menyebarkan berita palsu merupakan kesalahan dan boleh disabitkan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjara tidak melebihi setahun atau kedua-duanya sekali. Sekian saja daripada saya. Seterusnya, keadilan ekonomi. Definisi keadilan ekonomi. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah situasi di mana setiap orang mendapat apa yang berhak kepadanya. Keadilan dalam bidang ekonomi adalah perlakuan yang adil bagi setiap manusia untuk mendapatkan bekalan kehidupan yang layak sesuai dengan keperluan dan potensi yang ada tanpa mengira gelaran ataupun darjat seseorang. Keadaan keadilan ekonomi yang terdapat di Malaysia, kerajaan merancang strategi untuk membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada rakyat tanpa mengira umur serta kaum. Kerajaan juga merancang untuk menaik taraf kualiti hidup rakyat, contohnya menaik taraf pendidikan di Malaysia, memberi latihan industri kemahiran kepada yang kurang dari segi akademik. Contoh keadilan ekonomi. Aplikasi ekonomi dalam isu semasa adalah situasi sekarang di mana munculnya wabak COVID-19 di Malaysia. Apabila kes meningkat secara mendadak, kerajaan mengambil langkah drastik dengan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan menyekat keluar masuk sempadan negara. Hal ini telah menjejaskan ekonomi negara dan pendapatan rakyat. Inisiatif kerajaan dalam mengatasi masalah ekonomi dengan memberikan bantuan rangsangan ekonomi iaitu pemberian one-off hampir RM10 bilion kepada golongan B40 yang terdiri dari pelbagai kaum di Malaysia. Seterusnya, kesan dari bantuan yang diberikan sedikit sebanyak dapat menyokong kehidupan rakyat yang terkesan. Seterusnya, keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam mengamalkan konsep persamaan sesama umat. Seterusnya, mengamalkan atau meletakkan konsep sama rata antara masyarakat. Menganggap setiap manusia mempunyai status pendapatan yang sama, pemilikan harta menjadi hak milik pemerintah. Pelbagai strategi mahupun ideologi kerajaan telah dirancang. Strategi membasmi kemiskinan, mengurangkan, mengecilkan jurang perbezaan pendapatan kaum. Akhir sekali, kerajaan merancang memperbaiki mahupun menaik taraf dan kualiti hidup rakyat, memperbaiki melalui pelajaran, latihan, kemudahan infrastruktur dan sebagainya. Seterusnya, keamanan global. Keamanan global bermaksud tidak berlaku perbalahan antara rakyat dalam atau luar negara. Okay, pertama, indeks keamanan global, GPI, Global Peace Index. Satu usaha memantau kedudukan negara berdasarkan keamanan. Dikaji melalui ketelusan dan pentadbiran, tahap pendapatan dan pendidikan. Hubungan baik antara negara mendatangkan banyak kebaikan dalam pelbagai aspek seperti ekonomi dan sosial. Kira yang terakhir, laporan GPI.
iaitu Global Peace Index, dapat menarik pelancong untuk datang ke Malaysia dan menyumbang kepada peningkatan ekonomi. Keamanan global terbagi kepada dua, ideologi patriotisma, ideologi egoisma. Ideologi patriotisma dapat mengekalkan keamanan negara, akan tetapi terdapat ideologi yang memberi kesan negatif dan boleh memburukkan keadaan semasa. Ideologi egoisma merujuk kepada sifat individu yang melakukan sesuatu perkara yang hanya mendatangkan faedah kepada diri sendiri. Okey, sebagai contoh, individu yang menggunakan kuasa atau kekayaan untuk melakukan apa sahaja tanpa risau akan undang-undang. Hal ini boleh mencetuskan kemarahan rakyat, justru akan menggugat keamanan negara serta perpaduan negara. Yang seterusnya, kesimpulan. Kesimpulannya, aplikasi falsafah adalah satu perkara penting untuk setiap manusia supaya mereka sentiasa hidup dalam keadaan sejahtera dan dapat mengamalkan hidup berfalsafah. Dalam aspek politik pasca kebenaran, masyarakat dapat hidup aman dan makmur serta dapat memajukan negara setanding dengan negara lain. Dalam aspek keadilan ekonomi, masyarakat mendapat pendapatan yang adil tanpa ikut darjat ataupun pangkat. Dan yang terakhir, dalam aspek keamanan global, tiada berlakunya pertumpahan darah antara masyarakat, berlainan agama, bangsa dan negara. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.